Acabou, BE isso, caralho. BE 2020. Assalamualaikum. Apa kabar? Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Wow. Oh, VE semua ada 6 orang. Saya dah ganti Damien. Damien masuk kerja lagi kan? Sebab Damien dia pakai baiki laptop. Yeah. Jadi tadi dia dah masuk dengan kita. Jadi kita akan cuba lepas ini kan. Adik tu jadi banyak berzikir adik eh. Alhamdulillah adik. Untuk jadi sekarang apa tengah zikir ni? Sekarang apa tengah zikir? Okeylah kita balikkan VE sekarang nampak tiba-tiba tak live lagi, orang dah komen dah ni. Orang dah komen awal kan. Kita nak memperkenalkan baliklah. Okey. Kita ada Shah VE. Lambat sikit Shah, lambat sikit pinak-pinak. Ana saya. Boleh cakap ni ah. Sudah makan sayur. Belum boleh makan lagi. Ya, yeah, kita ada Adib Nahar. Ramai sikit. Sayur ayo. Sebelah-sebelah. Assalamualaikum, khabar semua. Okay, Hakim. Macam tu. Oh, lag sikit. Hakim. Wah, dia lag. Ini siang. Lambai sikit game kalau okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, semua. Suara dah keluar dah. Sangkut-sangkut sikitlah. Okey, kita ada Zaf VE, Zaf. Ya, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berbaju hijau Zaf. Bawa balik ceramah tadi Zaf. Dia duduk rumah sekarang ni kan? Ya, sekarang ni duduk rumah seronoklah sikit. Kita ada Cham VE, Cham. Lambai sikit jam. Itarakimasu. Macam-macam lah. Aku Jepun. Radio ni apa? Radio Korea ke? Buat Korea Jepun kita tak tahu. Itulah dia. Okey, sebelum kita akan pula macam-macam biasalah, saya akan tanya sebab orang pun akan ini satu orang kata apa, diskusi ataupun borak-borak santai dengan korang semua. Jadi tak tahu macam mana sebenarnya permulaan VE. Ada yang kata, baca juga artikel-artikel yang kata bermula dekat 7-Eleven. Tengah beli roti Gardenia, tengah menyanyi kat tepi 7-Eleven. Ataupun bagaimana permulaan. Bermula dari 4 orang, lepas tu 5, sekarang benar mungkin. Siapa nak cerita dulu ni? Oh, Zaf lah, Zaf cerita. Aku baru nak suruh kau cerita je. Lambat, kau cerita dulu. Damien dah masuk belum ni? Damien belum lagi. Belum lagi. You can check us out dekat Wikipedia. Okay lah, okay. Yes, actually apa nama peristiwa dekat 7-Eleven tu adalah sebahagian daripada kita punya storyline lah. Okay, tertubuhnya VE. Tapi waktu tu it's not like official punya lagi sebab itu sebenarnya zaman lepak remaja. 7-Eleven tu kan. So anyways, daripada tahun 94 tu kiranya kita dah start, VE ni dah start berkecimpung dengan performance lah sebagai satu kumpulan. At that point kita belum ada nama VE lagi. Masa tu nama yang lain. So VE ni hanya ditukar kepada VE pada tahun 98 ke 99. Betul Syah kan? Yes. Damien, lambat sikit Damien. Hello, apa khabar? Yeah, nampak Damien buat ini. Sampai dah. Jadi Transformers dengan suara dia. Betul-betul kan? Okay. Nampak kita lag lagi ke tapi tak apa. Okay, sebab kita boleh tukar-tukar nanti kan. Okay, nak tanya Cham pula. Cham dengar? Ya. Yeah. Sebab Cham lah, saya nak beritahu jujur dulu sebenarnya saya kurus tau. Lepas saya, bila Cham cakap sesuatu tu, mula saya makan benda tu, terus saya jadi kembang sikit. Pasal apa tu? Cham cakap, you can call me Cham aka Brown Sugar. Lepas tu saya makan. Oh.
Saya suruh panggil brown sugar, bukan suruh makan brown sugar tu. Kita cakap macam mana sebenarnya permulaan Cem juga join VE, tak silap saya Jen fasa kedua kan? Ya, saya fasa kedua, gelombang kedua. Sebab macam mana orang tu, saya dengan Zaf memang kita memang kawan, tapi saya mau rapat dengan Zaf time tu. So kita orang selalu keluar, lepak minum semua everything. And then lepas saya bawa balik belajar tahun 98 time tu, saya Zaf panggil minum, tiba-tiba dia ajak dia masuk meminang. Dia masuk meminang lepas tu saya cakap bolehlah juga sebab saya pernah dengar grup Euphonious ni juga. Time tu nama dia Euphonious. Dan saya ada grup lain time tu. Tapi bila dia ajak masuk, so saya pun kata, okay, jom join. Tak ada hal lah. Sekali masuk, semua terer-terer nyanyi. Masya Allah, teruk betul saya kena time tu. Basically dalam hal lah. Okay, macam Damien sendiri pun. Damien pun masuk. Dia kira macam fasa-fasa. Fasa seterusnya. Ya, dia empat ke tiga. Damien pun ada grup lain sebelum tu kan? Betul. Saya dulu dengan kumpulan Soul Street dulu. Yes, yes. Yeah. So masa tu masuk VE siapa meminang? Oh ni kita cerita meminang je ni. Waktu tu saya terserempak dengan Zaf lah dekat ada satu event ni yang dipanggil Raya Tancap. Ni bagus eh. Dia suka Zaf juga kan. Zaf juga. Nanti siapa yang teringin nanti hantar dia aku pergi meminang. Dah boleh jadi Tok Kadi dah ni. Bukan Tok Kadi, ni tukang wakil aja. Okay, okay. Macam mana, Damon? Itulah, dia jumpa Zaf dekat, apa nama, ada satu event ni yang dipanggil Layar Tancap. Dia open mic ni event. Lepas tu jumpa Zaf. Memang dah kenal pun sebelum tu. Sebab zaman-zaman gig kita selalu perform underground kan. So, waktu tu pun saya baru lepas produce album Reshmonu. Okay. So, dan waktu tu pun saya pun macam tengah fikir kan, nak buat album solo ke macam mana ni kan. Tapi itulah saya sebelum ni pun dengan grup. Waktu tu grup saya pun dah defunct dah, dah tak function. So ingatkan nak buat solo, tapi solo tu macam sunyi pula atas stage kan. Lepas tu saya suka nyanyi harmony, takkan nak buat harmony solo lah. So itulah, while in the midst of planning tu, dia tiba-tiba Zaf datang approach. Dia tanya lah kalau nak, I'll be interested to join the group lah. Okey. Awal-awal tu macam Asifas lah cik. Padahal dalam hati tu macam VE bro. Jual mahal lah cik. Ya, yeah, jual mahal lah. Adib. Ya. Yeah. Okey, Adib ni kita tahulah. Adib kan dia baru naik juara Gemar Gegar Baganza kan. So dia adunan vokal dia ni gemersik tau. Dia macam Arab sikit boleh, pop boleh, dan dia juga ajar vokal. Adakah itu faktor yang rasanya VE ambil Adib ke ataupun Adib yang nak join VE ke macam mana? Sebenarnya Adib nak jadi VE tu Adib. Bapak tu awal tu tak tergelak. So VE tu akan tukar nama jadi, daripada VE dia jadi Adib. Semua Adib. Deep Shah, Adib Damien, Adib Cham, Deep Zaf. Ni kita tahu nama Adib kita dah kukuh sebagai solo. Tapi bila join VE dah kena lepas ni Adib VE kan. So ramai juga orang kata fans nak tahu kenapa Adib boleh, orang kata apa, 2020 ni rasa nak join VE. Adakah sebab dah kawan-kawan, memang dah kenal lama ke jana ke? Okay, sebenarnya hubungan dengan VE ni dah lama sebenarnya. Way back since 1999 ke 2000 gitu lah. Dah kenal diorang lah. Kenal VE ni lagu je sampai masa tu duduk Singapura kan. Masa tu dekat Singapura, lagu sampai dulu. Orang-orang semua tak sampai lagi. Betul juga kan? Lagu Ayu dah sampai sana. Dua lagu R&B Malaysia sampai sana. Bila Rindu dengan Ayu. Dan kebanyakannya lagu-lagu sebab Ayu ni ada satu, ada. Bayar memang kena untuk perempuan, memang cun-cun lah. So banyak tu kat sana. Mula-mula ada dengar cerita ni pun daripada budak-budak perempuan. Adib, kau kena dengar lagu ni. Kau kena dengar kumpulan ni, Ayu. Tapi yang dengar kat Singapura kebanyakannya semua budak-budak perempuan yang dengar R&B lah. Tapi first time terkejut lah budak-budak perempuan yang dengar lagu English R&B tiba-tiba minat dengan lagu Malay R&B. So dengar kasi dengar dua lagu ni. Ni Ayu dengan VE.
tu lah 1999 eh. Macam gitu. 99 kot rasanya about that lah. Ya. Yep. 1999. Hmm. Masa tu saya dengan saya satu grup dengan Hadi Mirza. Ah, masa tu dengan Hadi Mirza, kena Hadi Mirza ada lagu dengan satu grup before dan masa tu memang geng R&B lah. So they came down to Singapore untuk satu event Anugerah Planet Music. So kenal dari situ sampai sekarang. Okay. Adi pun tak tahu apa masalah, hanya diorang nak ambil Adi masuk VE. Tapi it's a very good honor, it's a very great honor to be part of one of the nation best R&B group, kan? Betul tak? Ya, yeah, betul. Andi dia kan, mereka adalah kumpulan R&B tiga, salah satu kumpulan R&B yang kita tahu termasyur di Malaysia. Hmm. Bila dipanggil Cem, bukan Cem, tidak, Cem tak ada kena mengena dalam. jadi macam bila dipanggil tu macam best ni kan, sebab dah lama kan. Memang dulu dengan Fabulous Cats tak dapatlah nak feel R&B. Masa kat Singapura tu dapatlah feel R&B. Saya, Hadi Mirza, Imran Jimain, Taufik Batisha, kita selalu nyanyi R&B. So bila dipanggil R&B ni tu macam okey, jom lah, let's do it lah. Ya, alhamdulillah mereka tidak menghalang. Mereka tak menghalang aktiviti saya sebagai penyanyi solo, masih ada lagi. Tapi dengan sekarang dengan VE, so sekarang aktiviti solo pun belum ada lagi sebab saya lebih pada mengajar. So sekarang VE 2020 ada. So saya lebih fokus pada VE 2020 lah. Tak salahnya kan kalau misalnya kita dapat fokus pada satu-satu dulu. Saya utamakan apa yang saya dapat ni, saya utamakan dulu. Ya. So VE ada kat depan sini, so saya utamakan VE, saya utamakan saya punya apa ni? Saya punya apa panggil ni? Saya punya mengajar vokal. Masa sekarang saya tak ada album baru. Semua album lama kan. Sekarang hanya juga album lama lagi. So saya sekarang konsentrate pada apa yang saya berikan tumpuan yang betul. Tumpuan betul lah. Kalau ada VE depan ni, VE lah. Yalah, buat sementara sekarang ni lah. Sementara sekarang ni sekarang VE 2020. So sekarang ni masa adalah untuk mereka, so saya fokus kat Donald dulu. Okay, baik. Bila saya ada hak. Lulus. Sebab sambil tu pun kita orang dah berapa tahun tak nyanyi. So lepas tu nak pergi kelas vokal nak kena bayar malah. So kita buat masa adik dapat belajar free. Ah, betul. Saya tak kisah bulan puasa ni. Bulan puasa ni saya buat amal tak apa, tapi dengan Cem kena bayar lah. Lain sini. Kena bayar. Okey, Syam, apa dia? Syam cakap apa tadi? Oh tak ada? Tak ada. Cahaya macam nak cakap tadi. Okey, Syah sendiri lah. Syah sendiri pun. Syah sendiri pun orang kata apa, susah nak cari orang kata apa bass punya tone kan. Yang kalau ada group ke, harmonize ke, memang itu kekurangan. Jadi macam bila tahu complete each other, bila Syah pun ada, macam orang pun suka lah kan. So macam mana sebab Syah pun dah, rasanya Syah antara orang awal yang meninggalkan VE dulu kan, betul? Makluan sendiri. Jadi hangat tu macam mana nak balik tak dengan friend balik? Kalau meninggal pula. Tapi tak ada masalah pun. Enam dia semua tak meninggal pun. Tapi tak ada masalah pun. Ya, ya. Tak meninggal. This band. Rasa ni masa this band tu, it's benda tu tak plan dan benda tu terjadi serentak. Semua jadi serentak because ada hal masing-masing lah kan. Tapi masa nak join balik ni, tak tahu lah pasal diorang, tapi macam Syah pun fikir banyak kali lah, fikir masa-masa ay, nak buat ke tak, nak buat ke tak kan. Because macam Syah rasa, because bila nak buat something, you nak bagi yang terbaik. Because macam Syah, ni cerita pasal Syah eh. Syah ada career sekarang ni. Because bila nak komit dengan VE, yalah masa kita pun dah terbahagi kepada dua. So of course, apa-apa kita nak menyampaikan, tak kisahlah my career ke, VE ke, Syah, I have the attitude nak bagi the best. So itulah masa fikir, nak ke tak, boleh ke tak, ada masa ke tak. Because masa tu benda yang I buat pun tengah menaik. Kalau aku buat VE ni nanti macam ni pula masa kan. Tapi I don't know, because kita orang sebelum ni dah lama. Memang dah lama, bukan setakat benda ni. Kita berkawan, bila dah berkawan dan bersedara, bila dah bersedara dah jadi macam adik-beradik. Kan? Kita punya relationship very very tight. Very tight dari segi macam ni lah, contoh ni lah.
macam kita kenal semua apa latar belakang family, setakat mak bapak kenal, adik-beradik kenal, makcik, yeah, pakcik, yeah, nenek, atuk, semua kenal. Semua dah kenal lah. So, I think because kita orang punya bond tu, kita orang punya bonding, yeah, itu yang attract kita orang balik, yang merapatkan kita orang balik lah.